Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kok saya tiba-tiba suruh Mas Putra kamera on? Ini dari tadi kok kayak kita tuh suara tangisan itu kayak dengar suara lirik. Terus semuanya saya suruh diem, diem dulu semuanya. Diperhatiin, bener adanya suara tangisan. Mungkin dari arah makam sana. Kita bisa telusuri ke arah sana ya. Tangisan tuh ada orang diculik atau gimana gitu? Soalnya ini mau lebaran itu rawan, rawan kejahatan. Apa tuh? Bentar kan aku tuh. Ya aku sih sih kalian lah. Wes gak gua. Ler gua ora. Tuh. Ya. Tuh. Copot tripodnya. Sini ya, tangisan ya. Iya mas. Iya. Iya kan ya. Astagfirullah. Oh, mah depe genti rono ya. Ora, Mas. Ngeding. Ngeding karo Mas. Soale ning ono mah aku wah, wangi banget. Assalamualaikum, Mbak. Permisi. Makam yang baru mana sih? Oh itu. Gimana mas? Sekarang kita sepatan. Apa kita tunggu dulu aja? Duduk Kantornya kurang gak mas? Udah mas. Segini. Gak cukup. Mungkin kita tunggu aja dulu dari sini. Kita gak usah banyak suara. Kita inginkan suara kita, semoga suara-suara yang kita dengar itu terekam di kamera. Ini dari sana kok ada nggak ya? Di sini. Nggak bisa nggak ya? Astaga, kecil. Jangan pada suara. Oke.
tenang toh Mas. Suarane toh. Dor kabeh toh. Iya Mas. Di mana tadi toh? Sini satu, di sana satu, di sini satu, di sini satu, ada lagi di sini satu. Kalau masuk aja mas, mah kamarnya. Duduk. Culang. Orang padang juga masnya. Orang mas. Cek cek. Duduk aja. Pegang mas ya. Duduk. Ah, kenapa ya mereka kok pada menampakkan dirinya? Dan ini juga kok nangis masuk kok ngunun perut bunyi suka juga kentut kentut tuh mas perut juga wajah sahur tapi kok nangis yuk harusnya kan lebaran astagfirullahaladzim ya Allah ya Allah astagfirullahaladzim kaget ya mas jangan bercanda mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaget mas aku mas sumpah. Ya, tapi kok ngakak mohon maaf jika kedatanganku membuat kalian semua iya iya mbah gak apa-apa mbah kita juga mohon maaf tadi ketawa juga tuh spontanitas ke... gimana ya mbah yuk kaget mbah terkejut beneran mbah iya, tidak mengapa sedang apa kalian berada di sini. Jadi gini mbah, tadi kita tuh di rumah mendengar suara tangisan. Setelah kita ikuti itu, ternyata suara tangisannya di sini dan ada di beberapa sudut itu ada kayak putih-putih gitu mbah. Ya. Ternyata sumber tangisannya dari situ. Ya, itu adalah gambaran di mana manusia-manusia yang telah wafat belum sempat mengucapkan mohon maaf kepada keluarga dan teman-temannya, sanak saudaranya. Sehingga itu akan semakin terasa di bulan Ramadan bahkan mendekati hari raya Idul Fitri. Mereka semua menangis, mereka semua menjerit, ingin mengatakan maaf atas kesalahan-kesalahannya yang telah diperbuat. Akan tetapi semua sudah berlalu, semua sudah terlanjur. Tidak bisa mereka kembali ke dunia ini untuk mengucapkan mohon maaf. Yang mereka bisa adalah menangis, menangis dan menyesali atas perbuatannya. Oh ya mbah, mumpung ada mbah di sini juga saya mau bertanya, gimana ini kan sudah mau mendekati hari Lebaran ya mbah ya, dimana itu tuh orang sini itu kan pasti berziarah ke makam mendoakan. Dan itu saya pernah dengar. Jika orang yang belum diziarah atau dikasih bunga itu dia kayak merasa belum terang gitu ya mbak yo, ya, belum adem gitu ya. Iya, benar sekali. Semua apa berharap, sangat berharap keluarganya datang ya untuk berziarah ke makamnya. Akan tetapi tidak semua bisa karena keperluan-keperluan tertentu. Iya, iya. Jika makam yang sudah diziarah dan didoakan itu akan seterang cahaya-cahaya yang berada di sana. Iya, Pak. Yang perlu didoakan dan diziarahkan akan terasa sangat gelap, gelap gulita, tidak dapat melihat apa-apa. Sehingga rasa tangis, rasa sakit akan semakin terasa di hari raya. Iya. Cukup jelas. Jelas, Mbah, jelas. Sudah, baik kalau begitu. Kalian bisa kembali. Iya, Mbah. Ya, terima kasih banyak ya, Mbah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbah Promo ya mas namanya ya? Iya itu tuh datang ke sini masuki pagarnya masjid dia bertanya mas kenapa kok kalian di sini ada apa ya? Terus saya ceritakan tadi ada
suara tangisan di sini. Nah itu terus tuh Mbah Kromo dapat menjelaskan? Bisa mas. Ternyata itu tuh yang arwah-arwah di sini itu dia yang masih mempunyai salah entah dengan keluarga entah dengan siapa, belum sempat meminta maaf kepada orang tersebut, tapi udah meninggal duluan mas. Jadi dia menangis itu karena ingin minta maaf. Itu sampai yang tak kira itu apa akibat disiksa atau gimana? Bukan. Dan tadi dibawa mas Putra.